Halo, saya Shelly. So, hari ini saya nak kongsikan apakah perbezaan tax relief bagi tahun 2022 dengan 2023. So, last year kami boleh claim domestic travel bagi RM1,000 untuk cuti-cuti Malaysia kan? Tapi bagi tahun 2023, ini tax relief sudah tak ada lah. So, bagi tax relief yang kedua iaitu gaya hidup. Gaya hidup biasa dia termasuk sport equipment kan? Tapi bagi tahun 2023, bagi sport equipment, rental untuk facility ataupun pertandingan punya fees, ini semua dia alirkan menjadikan satu gaya hidup tax relief untuk sport saja, sport related saja. Jadi dalam gaya hidup RM2,500, dia memang tak ada termasuk itu sport related expenses lagi lah. So ini adalah dua perbezaan tax relief yang tertepat pada tahun 2023. Ini adalah konten yang saya nak share hari ini. Terima kasih.